deja la luz. Mani malanghir kieu mah ya belum pada. Aduh, siruman. Jengkol tuh. Jengkolnya dijajarkan ini. Sudah cuci tangan ya. Saya pancong nih. Lagi pisang. Rek taro. Ini mah pilus mah 1000-an ya. Iya, pilus. Iji ya. 1000-an. Wah, saya tengah hanap nanyi, hanap nak. Saya sepangkatkan set seberapa kilo, cina tadi. Dah entah. Ini mah ayam angin. Arah ke belah mana enak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita sedang bersih-bersih ya teman-teman. Karena ini sudah garung-garung dan yang sudah garung akan diganti sama yang baru-baru ya. Alhamdulillah ini sudah ada juga sayurannya sudah mulai tumbuh, nanti bisa dilalap ya. Kita akan nonton emak sedang membersihkan kibling ya. Neng alaan neng ina neng terong neng. Tapi tegas ketang neng terong nak kadang ngau iya ngau gunting. Kedah di kulubnya. Ini bonteng, bonteng, terong. Kek ngau ngau peso ima tegas tu. Kecerah peso. Suasana pagi hari ini cukup cerah ya, alhamdulillah. Seueur eta neng sok alaan. Eta ngesok sana kan. Oh dapat. Nah tuh itu lagi ada lagi. Tadi neng ta masih ayat ta 2-3. Ini anaknya gak boleh. Gak boleh anak nama. Set. Up. Wah. Teong. Tuh dua neng. Ini. Mm-mm. Yang kecil. Yang kecil. Set. Benang. Benang. Kita dianap. Iya di bawah. Sok sok. Sana. Burah burau nganting. Ini itu. Udah. Thank you.
Aktivitas pagi bebersih. Siang hari ini saya dan juga emak ya mau tanam cikur dan juga jahe ya. Ini ada benihnya sedikit, udah berdaun. Jadi sayang kalau nggak langsung ditanam. Alhamdulillah semalam ada hujan gede, jadi sangat tepat sekali ya mungkin untuk menanam-nanam. Ini sepertinya di sebelah sini aja bikin tanaman untuk cikur ataupun kencur ya. Ini si kecil biasa meriwa-riwa ya. Nah ini emak sedang menggarpu-garpu. Terus Adiba lagi naik. Pokoknya Adiba kalau ke kebun itu naik aja ke ini ya, pohon kadu. Jadi jangan cikulin mak. Nah, eta nama jajarkan jahe nak. Cikur mah dihanapkan jahe. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi resep. Mana? Jalannya yang ketincar. Nah ini terong yang diambil sama Adiba tadi, kita kulup di kebun. Kulupnya di panci. Nah ini juga dikasih genjer sama UEL ya. Ini mau saya rebus di sini dibarengkan sama terongnya. Hmm.
genjer sudah matang, kita akan angkat ya. Ditanggui panas. Dikanapkan langsung kanapkan. Aduh, siraman. Aduh, mani malang hirki ya, ya, ya belum pada. Selain makanan tradisional yang lalaban, sambal, dan belum asin, ini juga ada makanan dari warung nasi ya. Ini teh sambal terong. Sambal terongnya 5.000 menang 4 potong. Dan ini juga ada balado jengkol. Tuh, jengkolnya dijajarkan ini. Sudah cuci tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, setelah kita nanam-nanam di kebun, alhamdulillah kita bisa menikmati makan bersama kembali bersama keluarga. Dan menu kali ini nih seperti biasa ya teman-teman, ini ada perkampungan dan juga ada perkotaan. Pokoknya dimanapun teman-teman berada, mari kita makan. Jangan lupa baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan anak merusakkan makin ada benar. Ayo Neng Mama, ini makannya agak sedikit. Ini ya hari resek, kesini aja saya mah. Kita cobain, ada jengkol, ada genjer, ada terong yang diambil sama si Adiba, dan juga ini ada sambal. Ada asin peda. Ya, kita cobain. Oh, ini saya mah pengen ini. Lalapan favorit. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jamu bendek dan juga daun pepaya ya. Apa lukma lima beda giginya? Enggak. Ini mah gigi. Ya. Asin pedanya. Enggak belum. Apa? Ini ada genjer. Mama. Mama. Enggak sana. Gani atuh gani. Ini mah jengkolnya teh rasa ieu. Ayo ih. Rasa jerukannya, daun jerukan. Daun jeruk. Ini mau terong tak? Ayo tekuk. Ampun. Bapak asli nengku namun. Ini mau langsung dari pangkalnya. Secara air buahan. Iya.
kebiasaan nih kemakan air panggilan alam. Mata mah lihat tuh. Suara gitu. Bikin namahan namol terong. Op. Alhamdulillah makannya sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum. Kalau makan di kebun tuh enak ya. Banyak angin sepoi-sepoi. Ngeliwir. Ada radio butut lagi. Keluhan.